Hadir, welcome Hadir. Dah 300 lah. Tadi baru 200. Apa? Dah ya. Oh. Tiba-tiba dah 300. Masuk cepat-cepat. Oi, welcome Adir. Ayah, ayah. Barang-barang dah alih kau kat atas ni. Oh. Welcome guys, welcome guys. Welcome guys. Base ada lagi. Base ada lagi. Let's go. Yep. Oi, ramai bengong. Bukan empat. Enam. Aduh. Tak ada apa, tak ada apa. Perbincangan anak demam lagi. Nak tidur kat luar? Panaslah luar kakak.
Best, alhamdulillah, okey. Best, alhamdulillah, okey. Ada lagi? Ya. Ah, boleh boleh. Okey, budak-budak nak susu. Apa, Bash? Ha? Tak ada. Aku cakap alo je. Oh, alo. Anak macam mana? Ni ah, yang kecil tu demam lagi. Eh, hey, adik, itu susu tu bapak nak basuh. Letak kat sini. Eh, hey, budak ni. Mede-mede budak nak susu. Be right back. Aduh, dia yang ini susu. Aku memang tak nak susu budak kecil. Adik.
Malam tengah buat apa? Apa salah aku ada barang-barang ni? Pasang ni lah, upgrade base ni kot. Oh ni bapak habis besar depan kita ni. Ini baru ni. Dengan batu tu. Haa, habis batu tu. Tu baru. Kat ni Jen? Oh, sana. Aku kat, aku buat base plank tadi. Itu terik juga. Tu dah base plank eh. Ya, aku nak pergi tengok room tu apa ada. Pergi lah tu. Kasi buat building block. What's going on here? Okay. Kalau aku rembat je barang-barang diorang ni untuk balik boleh kan? Ya dah boleh tu. No, oh, wait. Boleh? Let me double confirm on that. Boleh bodoh? Boleh bodoh? Kau ada kit? Kau pergi masuk room. Kau rembat semua benda. Alah. Kau mana dah bagi yang orang ni? Kan tell lah. Sudah PvP kat sini je lah. Mamat ni lagi. Berapa kali aku boleh pergi room? Dia 30 minit. Memang teleport dia dekat situ je ke? Point di situ je. Oh tak, company lain. Nampak pula dia.
Boleh boleh. Aduh tak sempat nak ngelak siot. Mati expo. Apa macam lah. PgeeGG kalau macam ni. Boleh datang banyak kali. Ciao. Boleh dia rembat daripada room. Set, ya yeah, tu. Aku baru tahu macam mana nak farming set. Pergi room, bunuh seorang dua, buat balik set. Tapi start dia tak ada tulis. Tak ada tulis apa-apa. This leaderboard refresh every 5 minutes. Okay. Bounty. Profit the rate. Be right back.
Are we playing tonight? Eh, aku tengah main ni. Kau ni. Cewa. Alah. Kau tahu. Kita tengah farm ni dah. Farm. Alice. Farm set. Ha, Alice lah. Ha. Base tak hilang eh? Tak hilang ada lagi. Ui, baiklah. Macam piping aku ada lagi tu. Tengok ni, dia punya island ni semua sama tau bentuk dia. Ni semua sama bentuk dia. Aku nak implement benda ni dalam server aku. Ni pun sama. Ni pun sama. Grid dia berapa ni? 1 9 grid. 9. Dalam server aku dah ada satu features yang untuk ada. Ngamuk masuk mata. Dalam server aku dah ada satu features untuk clan activity tau. Clan activity tu macam mana? Clan activity tu apa tu? Dia kau buat base kau ni as a core lah. Base malam ke base baru? Base malam. Base malam ada lagi. Buat base kau tu as a core. Lepas tu, kalau ada orang raid base kau tu, orang tu dapat point. Kalau kau raid base orang yang aktifkan dia punya clan core tu pun, kau dapat point. Lepas tu, kalau kau lawan dengan player yang aktif dengan clan core tu pun, kau dapat point. Macam tu lah. Lepas tu, at the end of the wipe, siapa yang nombor satu akan dapat hadiah. Hadiah dia biasanya macam untuk for now maybe credit store lah. Credit store ke ataupun macam kit-kit yang tak dijual. Something like that. So, kalau korang ada main Rust dan aku nak minta korang test benda tu, masuk dengan kawan-kawan, pergi raid, ataupun kau masuk dalam 4 orang kawan ke kan, lepas tu dua orang buat ni. Buat dua clan, dua-dua, lepas tu try raid each other ke apa ke. And then tengok function tak, benda tu function betul ke tak. Detail-detail dia ada semua dalam server. Kamu tu best. Tak tengok Fluffy ya. Gabriel Iglesias. Gabriel Iglesias, Fluffy. Yes, Fluffy. Aku suka dia tu. So sebab mood ni halal lah. Halal? Halal tu macam mana? Halal maksud kau? Halal maksudnya? Piping tak habis buat anjing betul lah. Ui, ada orang raid. It's okay. No. Ni aku bait dia. Hey. Ui,
pedih ya. Nyawa aku kurang apa? Halal X 10 juta. Cita ke apa? Tak nampak pun kena kepala. Slow pula Steam ID IO ni. Basic kita kena relate ke ni? Tak lah. Luar macam ni. Lepas tu kenapa ada wall ni ya? Wall kayu. Kau pergi tengok luar. Apa dia? Holy shit. Syamin, Iman Kusairi. Ni sebiji ke yang hari tu? Ni hari tu. Sebab aku belum famous lagi. Tadi tu dia main hack kah? Tak tahulah. Tak boleh nak cakap. Ukraine. Level 3 dah 1000 hour. Can't tell. Ni base kau ke, Jin? Ni base kau? Kau tengok apa base ni ke? Ah. Dah dikira. PG Suri tanya, kau full time streamer ke? Eh tak. Kau gila full time streamer. Saya tidak pernah full time streamer, okay? Sepanjang saya stream beberapa tahun. Weh, aku tak ignore weh. Tolonglah, keluarkan aku. Mungkin kenal lah daripada main base ke, tak adalah. Apa bunyi tarik tu? Uish. Kau apa kerja kau hari ni? Banyak aktiviti je hari ni. Ha? Aku boost tak? Dia ke boost tak? Okay. Macam ni aku rik. Ni alah dia gila habis. Macam banyak je aktiviti hari ni. Ya. Kenapa dia nak rik base kita ni? Biar aku tu lah. Ha. Lepas tu dia ingatkan aku offline.
Lepas aku keluar kat pintu tu kan, ada 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 cermin. Dia nampak aku je terus patah balik lah, jangan angkat tangan aku. Tapi jerit semua orang kat sini, selaka tu. Pintu ni tak boleh buka lagi. Tak boleh, aku biarkan dah. Kenapa kenapa tanya tu H? Ada sleeping bag kat luar. Nak pecah balik lah, aku ada 40 C4. Ambil, tak buat lagi. Biar buat. Kecil biar besar-besar sikit. Oh, ni boleh tahan besar kat sebenarnya. Tapi kau kata dah loot kan? Tak tahu ada loot lain ke tak. Rasa macam habis dah kot. Aku rasa main loot je habis dah kot yang lain-lain ni. Aku blow direct TC ni. Full time streamer tak boleh support aku punya live live apa lifestyle. Dekat Oxum belah online tu ada ada base baru je, dengan orang tu. Dia tengah buat base. Dekat Oxum? O6 bukan base kita ke? Eh sorry, O9. Lambat. Dia baru buat tu. Dia sebab kalau apa full time stream berapa ringgit je sangat yang kita boleh generate satu hari, satu bulan dengan kita punya viewer macam ni kan. Unless aku dah ada apa aku dah ada sponsor-sponsor benda lain tu okey kan. Tapi dia macam jadi tak best tu. Base yang depan ni high call ni. Itu base dia juga tau. Ya, tapi high call depan ni N10 ni dah kena ni. Dah kena read dah ni. Tadi kena pummel lah. Dia macam tak best kau tahu. Sebab kita main game untuk seronok-seronok kan, tapi nak kena kerja, nak kena apa, semata-mata nak main game untuk untuk sara sara hidup kan. Tu macam tak berapa sangat lah. Untuk Malaysian punya scene tak berapa sangat kot. Not very wise. Betul. Dah tak fun lah. Sebab kau nak kena bekerja kan, kau nak kena push nak dapat duit apa benda. Kau tak ada fixed income. Income kau macam income kau macam macam tu. Kau tak boleh nak budget berapa kau nak, kau nak budget untuk apa daily basis. Ada tarik tu ataupun ada tarik dekat tu dalam pokok. Kau pergi lembat. Aduh, course event tak ada pula. Room kot. Room ada. Apa beza room dengan course? Cantik. Oh, Yin. Saya terkejut aku, Mat. Ada orang? Lugan. I'm dead. Kau mati ke? Belum. Habis malam kena rate ke? Tak. Habis malam ada lagi. Kalau full time streamer boleh stress juga, nak kena fikir target. Betul. Tengok kau lah sampai pagi. Esok kerja tak lepak. Tak lepak. Aku kerja shift. Aku kerja dalam pukul 11, 12 macam tu. So masuk akal lagi lah aku nak main malam-malam ni. 20. Aku tak ada gun. Depan ni ada gun. Ada bag. Itu tu.
aku mati. I'm here for the loot ini. Okay, for the loot dia. Betul. Okay. But if you are here to commit, then okay. Apa? Balik? Aku dapat M2 balik. Dapat lah? Aku dapat 2 AK. Dia kena 4 AK baru balik. 3. Aku dapat 2 dah. 2 AK, 1 M2. Macam tak boleh nak pergi loot kat belah ni. Ha, dapat. Bye. Okay. No, dia lompat terkepala aku. Korang asam. Budak-budak smile tu. Ramai yang semalam. Ya tu. Yep. Ada 18 orang. Wadap, wadap, wadap. Okay, ni queue kita untuk balik. Mana satu AKA tu? Okay, dapat. Mission sukses. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cantik. So kita pakai kat sini. Okay. Tengok kau orang sampai pagi. So kerja tak lepak, tak penat ke? Aku assume kau cakap tak penat ke. Aku tak adalah sampai pagi, sampai pukul 2 kan, macam tu kan. Tapi lepas tu esoknya aku kerja dalam pukul 11 ataupun pukul 12 macam tu. Dan aku biasa aku akan tidur, bangun subuh tu bangun kejap, lepas tu lelap kejap balik. And then dalam pukul 8 lebih macam tu bangun, hantar budak-budak pergi sekolah. Lepas tu terus tak tidur dah sampai pukul, sampai kerja lah. So masuk kerja pukul 11 macam tu, habis pukul 8, tak pukul 9. Cik-cik main game. Sebab aku ada santai, aku ada time aku kerja kat rumah, ada time aku kerja kat office. Kalau aku kerja kat office, aku start lambat pukul 11 ni tu. Nak ni lah, nak apa tu? Attachment. Kepah. Wesh. Oh, gemuk. Tepi tu. Kau ada lagi COVID kau, Wesh? Baru test, ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Shit. Kau ada makan ubat-ubat lah, mesti makan ada. Makan kelawar kali tu? Hahaha. Makan kelawar tu. Hahaha. Kan salam kat Vash, Vash. Siapa ni? Muazzam kan salam. Siapa tu? Ni aku punya ni viewer. Minum air kepala eh. Kelapa ke kepala? Member boleh buat base pula. Kau nak pergi belah sana tadi? Mati dengan tarik pula. Air kelapa untuk COVID. Ya tu. Yeah.
Aku dah letak link tu yang korang korang cakap semalam. Dah, korang tak payah bagi aku diamond. Membazir duit korang. Kalau korang nak bagi, bagi yang tu. Kos aku bayar. Kos saya tanggung. Barulah beberapa sen-sen je kan. Ada tak cenggol lah apalah kan. TikTok punya tu mengarut lah. Mahal sangat. Berapa sebulan sewa link tu je? Tak ada sewa. Free je. Ada sewa ke? Ada yang ada sewa, ada yang tak ada sewa. Aku main yang free je kot. Yang sewanya aku tengok dia dalam RM7 rasanya. Now that you aku baru recoil. Miss. Ni apa benda ni? Alah, ni fighter heli ni. Lebih kecil-kecil yang aktif lagi ke? Ada Oyen, aku dengan Vash. Momo tak sure mana. Kosong lah area ni. Aku dekat Momo ke belakang base kita ni? Macam jauh tu. Dekat area Q5 tu ada raid tadi. Base besar gila. Base, bukan base besar, base macam dia orang punya bounty hunting tu dah habis lah. Dia few hours after wipe ke bounty tu. Itu dah tak ada dengar yang bom-bom yang mengarut tu. Ada orang nak raid tu. Ni raid base ni. Ada orang nak raid tu. Raid base ke ni? Dia nak raid jangan gampang apa dia nak. Apa tu? 5 from someone MCM NKG. macam tu. Oi, dia bahasa Melayu. Bahasa Inggeris ah. Thank you someone. Kau tengok kau bayar berapa? Aku dapat berapa? Tengok vending machine tu, J7 tu. Sepatutnya dia ada tunjuk berapa percentage dia akan tolak. Make sense lagi ah. Siap Melayu baru PSG. Sekejap lagi aku tengok balik channel set. Kat aku ada raid tu? Ah, betul. Nampak. Kau kat situ dah kan? Okay. Kau kelakkan diorang. Diorang tak ada tarik. Ada seorang. Seorang dekat base. Seorang naked dekat base tu. Raid base diorang tak ada tarik. Seorang C4. Ada dua orang. Vash bila datang kat aku buat C4? Buat C4? Kita ada C4 ke? Tiga. Yang kata ada banyak. Ada rock. Dekat base aku, dekat dalam tu, dalam di belakang vending machine. Allah. Dia dah naik heli. Ada empat orang. Aku ambil balik ambil. 5 from someone test. Thank you. Thank you. Belakang vending machine. Dia macam roket dia bukan C4. Tak, aku nak C4 dia punya raid base. Apa? Balik ambil base. Ambil pergi. Ayuh ambil ya. Kau tak tahu kat mana ni? Dekat. TP kat aku boleh? Kau pergi TP kat ni. Thank you guys. Kalau aku boleh buat bunyi headshot pun best kan? Yeay, mantap sekali. From Apa's Anime Malay. Mantap sekali. Mantap sekali. Apa? Belum. Aku belum.
Okay, best ada petang ke. Berapa? 8. 8 cukup. Ah, 8 cukup kot. Rasa macam mana tu? Ni depan lap- ni. Ah, depan ni. Eh, kau boleh bawa yang tit tekan tu ah. Boleh, aku buat. Boleh. Ya, betul. Kali tit dah. Tit. Kita pergi tampal-tampal-tampal, lepas tu boom. Pecah terus. Ada handsome. Tinggi lah. Ah, kalau duduk duduk dekat belakang-belakang pokok-pokok tu pun okey je. Buah hitam ni nampak semua satu badan. Nanti aku try set Melayu. Aku tak kerti pula nak set Melayu tadi benda tu. Thank you benda yang bagi tadi. Bet lagi. Hah? Kau tak bet tu. Aku try call lah. Dah. Yeah. Dah abang cakap kat dalam dah. Okay, Vash. Dua. Dia dah macam sampai dalam dah. Ya, ya. Dia naik atas. Dia naik apa? Alah. Dah, dah tampal C4 tak jadi ambil balik kan? Kau nak TP kat kita orang ke Yen? Tak apa, tak apa. Aku jalan aku. Dekat lah. Tunggu. Dia dapat dah TC tu. I mean dah habis. Dia dah seal lah. Bash, tengok atas Bash. Ya Allah Bash. Aku dah headshot dia tu. Dia mati ke kot? Aku headshot cover, dia. Cover, cover, pakai pegang AK Bash. Ya. Cover, cover. Dia buka, dia buka, dia buka, dia buka. Ni aku. Ya, aku lari dulu, aku lari dulu. 5 from PgeeGG, PG handsome. You good? Ya, aku dah masuk base dia. Aku tengok Oyen eh. Oyen you you lawan dia. Eh? Go go go. Aku fight dia. Aku fight dia korang. Oh, aku nampak dia. White, black and white kit. Nak seal. Eh, siapa yang AK? Bukan aku. Ada lah. Tak suh. Kau dekat stone notes ke? Aku kat stone notes. Oh, tu kau. Wih, aku lari. Oh, belakang ni ada orang. Belakang ni dua orang. Aku dapat loket dia, aku dapat loket dia. Aku kena full headshot tu. Aku full hit eh. Ni. Tapi boleh jaga badan aku kalau boleh. Thank you.
Yeah. Satu, dua, 30, 40 roket. Boleh tipi-tipi. Mana diorang? Dalam base ni. Dah, dalam base. Salah ni. Oh, kau roket je? Haa. Bantai. Yang dekat, depan base eh. Alright, alright. Dekat bawah ground. Oh, seorang mati kot. Mati tu. Seorang mati. Seorang mati. Ada lagi. Seorang lagi. Black kid. Oh, dekat luar. 2 minit aku nyari pulak. Dia tempat. Tag 2 kali. Dia ada lagi, white kit. Aku tak nampak, dia tak pick aku. Aku mati. Dia ada angle aku ni. Sekejap. Belah kiri. Dia mati lah? Tak kena kot. Okay, white kit mati dalam base. Oh, okay. Seorang lagi yang hitam tu. Dia patutkan. Oh tu. Ni aku. Okay. Rancau ni beja sangat. Eh ada orang. Oh. Ha, okay, nampak. Ya, keluar bengkau. Mati. Jap. Penuh tu badan tu. Dekat jalan tu Jin. Macam dekat depan kau. Mati. Aku literally tengok ingat kau. Bash macam mana bash? Aku nak try loot daripada belakang. Oh, yang budak tadi lah takut. Bash daripada north aku rasa tu. Aku rasa kejap lagi aku dia mati. Dia ada ni. Tengah lompat-lompat. Dalam base ke? Oh. Okay. Buka bash. Belakang. Aku tengah penuh ni. Satu part dia terbuka. Kalau kau nak lari dulu boleh kot kalau kau penuh. Aku lari dulu. Direct kan? No. Aku go. Okay, kira. Macam mana aku nak tipu ni? TP base kot. Baru. Okay. Kau nak TP base ni? Oh, nak TP base ni pun boleh? Masuk. Ha, masuk. Aku nampak naked je daripada ni. Dah sat. Macam ni. Tak. Ni apa tu? The heck was that? Kena heli ke benda tu? Dia lompat atas base ni. Dia duduk atas base. Aku mati full dead. Dekat ni je. Dia lompat atas base. Tak, dia dekat bawah. I mean dekat luar. Okay, dekat roof. Dekat roof. Is he still in kawan? This is Teko.
Kalau kau dapat tag di atas roof ni, kau beritahu aku ya. Aku nak pergi loot body aku balik. Aku tag dia sekali. Okay, dapat body aku. Kau tembak tu, Bish? Aku tag dua kali. Ada atas bukit ke je? Atas bukit tu mati dah. Okay, right. Roof. Headshot. Roof. Aku mati atas roof. Roof hidup lagi ya? Nah, hidup lagi. Aku tak ada back vest ya. Back vest kat belakang kan? Ada. Semua ada tu. Aku tak nampak dia movement dia pula. Roket je roof tu tak boleh nak roket. Macam mana nak roket roof? Dekat aku survive. Apa dekat base aku jumping dekat dengan dia. Okey, dekat. Ni aku tungkau kan. Oh nice boy. Tak boleh bercakap. Aku rasa dia down kot. Aku rasa dia down juga. Aku dapat satu AK dalam lantai. Yo, thank you, lima. Five from someone. Ada orang? Aku nak tak roof ke apa? Aku tak nampak lagi. Aku buka base dia. Dia jangan buka lagi. Aku dapat TC dia. Pintu kita boleh masuk kan? Tali. Oh, okay. It's still on top lah. Macam mana diorang ni? Dia nak pecah atas. Alah. Dia dah pecah lah. Dia dah pecah. Alah, dia dapat lah G. Dia low. Biar aku masuk dulu. Boleh masuk ke ni? Boleh. Let me go in first. Go, babe. Atas. Oh, dapat. Yes, nice. Dapat balik. Down. Okay dah. Lock di situ sudah agak. Tu lah tu, nak tarik lock. Tolong seal balik atas tu. Nak pergi lock TC budak tu sekejap. Bagi dia tak ada TP. Langsung tak boleh nak lawan. Parah-parah aku letak dalam kotak.
Okay, aku dah clear di situ. Bapak dia berapa banyak gambar dia ni? 30k. Seorang raider mati kat atas ni tau. Pergi. Pergi tolong. I love that sound. Mana tu? Lelah-lelah kat head. Duduk dia. Macam ada lagi satu. Banyak roket dia mat. Dia ambil apa juga kan? Dia tembak kau ke? Tak ada. Bukan orang lain tu. Alah, aku mati. Atas habis. Mati kan? Headshot sekali, tag Salim. Hidup lagi. Suruh mati. C4 apa tu? Aku C4. Oh. Mati tu aku rasa. Dia mati. Semua mati. Oh, makan ni C4 sekali. Aku beli C4 lagi eh? Aku beli C4. Siapa jaga atas aku? Okay, ni dah clear kat sini. Kali naik ni, what the fuck? Lelah dah lebih ya? Oh my god, dua kotak full loket. Macam mana aku nak silbis ni? Ya, aku pergi ambil dia. Okey, kayu ada. Besi ada. Oh, ni ada. Dah. Guys, ada lagi ladder. Tangga. Apa ni? Go. Oh, worth it lah. So much, bro.
Aku boleh TP base tu. Ada orang kat atas. Aku dah seal atas. Aku buat. Kau kena letak back dulu guys. Letak back. Guys. Are you dead? What the fuck? No, 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 I'm good. Tok owner, tok owner, tok owner. Tok owner. Kau mati ke, Haji? Aku mati, aku mati. Sekejap, Bash. Cover dulu, Bash. Kita kena seal luar tu. Dia orang kat bawah aku ni. Ha. Owner balik pula. Penaya. Pintu ni eh? Bawah dah seal lah. Sekejap. On the way, on the way, on the way. Dia naik atas? Siapa? Aku naik atas. Aku atas, aku atas. Mana ya? Nak pergi ni? Dalam clear, dalam clear. Sekut dulu. Kejut tu dia. Almost, almost sekejap. Aku blur pula macam nak see ni. Okay, aku seal. Tapi aku mati kat luar. Siapa tu? Mori nama dia. Oh, sekejap. Pintu ni boleh buka tu. Kau, kalau kau dekat atas kali, pintu tu dah boleh buka, Bash. No, no, no. I mean the one that he can open the stone door. Aku dah seal yang tu. Sekejap, Bash. Aku nak TP dengan kau. Kau tunggu dulu. Jangan siap lagi. Baru rupa dua asian. Kau ada tiga penjuru. Aku lag. Aku dah see semua dah. Sepatutnya dia tak boleh masuk. I'm here, boy. Dia kat mana? Ada satu pintu ni tu. Ni. Itu batu kat tepi ni. Ambil batu tu lah. Aku dah seal lah pintu tu. Pintu aku skill batu. Okay. Yang bunuh kau? Dia masuk ikut situ tadi. Iya, mori. No, yang bunuh aku tadi tu dia masuk ikut bawah. Sebab kan dekat bawah sekali tu ada lubang. Terus ke pintu tu. Dia masuk ikut situ tadi. Kau punya body aku dapat dah. Aduh, aku ambil body kau. Ya, kita kena buat ni buat sleeping bag. Aduh, tak ada bag siap. Ada. Okey. Dia dah tak boleh masuk ni. Vash 150k red tak boleh. Oh, yen. Okey. Boleh set home ke? Sampai 2, maksimum 2 home. Ay, boleh set home, mat. Kenapa? Apa yang membuatkan dia orang lambat tadi? Apa tu? They fucked up when he tried to pick the one on the roof lah. Dia patut tutup semua pintu tu. They fucked up when they want to pick me, bro. Itu je. You don't pick me, bro. Babi ami. Diorang tergamam. Ami-ami orang. Tak faham. Dah lah banyak barang. Okay, kita tak ada bag, kita tak ada box dalam base. Ada. Tak atas coffin. Oi, tak ada tutup pintu pula. Sial. Sebab apa tu? Ah, biasa. Dia buka sini tu. Atlas. Okey. Dia tak ada TC, Vash?
dia pintu tu pintu bawah sekali. Oyen mati, Oyen mati, pintu terbuka. Ada roket kat sana tu. Ada 40. Ada tak ada, okey, settle. Don't worry, don't worry. Oh, okey, okey, okey. Pintu oh, depan je satu tu. Oh, yang buat kerja lagi laju mah. Don't worry, don't worry. Aduh, the next time we fucked up already. Tak ada backpack ke? Oh, ada kat aku. Backpack kecil tu, aku tak jumpa backpack besar kat sini. Tak ada, semua orang backpack kecil. Kan? Ni yang lalu tak kata. House tsunami. Mati dia, ha? Okey lah. Kau kau perlu ni, kita orang transfer loot eh. Mana letak? Serius lah, modern lah. Aku dah buat dah server aku. Bag besar. Aku dah letak modern, tadi. Modern than Japan eh. Apa wesh? Mana roket kau? Aku dah letak dalam box bawah tu. Alah. Oh, modern. Modern than Japan. Aku tak sure. Maybe. Maybe almost the same lah. Mana no backpack? Eh, lupa tu. Siapa bawa mini tu? Diorang. Diorang bawa mini. Oh, backpack ni penuh. Backpack ni penuh roket ke sini? Oh my god. Tu wesh. Kaya mendadak. Punca ni apa dia ni wesh? Punca ni C4. Pip. Pak C4. C4 tu dia tak perasan. Dah buka terus base dia. Sebab bunyi dia serentak. Perang. Perang. Kan? Dia macam terpinga-pinga. Modal C4 je tu kan besar kau siapa biji. Kita orang open house kita pergi geng. Hari awal. Eh guys, thank you. Mana yang bagi support tadi eh. Thank you. Lupa pula. Korang bagi time aku tengah nak berperang. What? Yang kali ni dia sampai dekat airport kan. Uh-huh. Guangzhou immigration kan. So uh-huh. You kena tak tamprin apa semua kan. Uh-huh. So tamprin machine tu dia cakap bahasa Melayu tau. Yeah. Bahasa ni letakkan je. Siapa tembak aku tak nampak. Di bawah ni ada box lagi tu. Situ. Pusing red tu sebab oi. Hebat betul nak red tu sebab. Dalam base ni ada roket ke ni? C4 lagi. C4. Ya Allah, ada lagi satu box roket.
Betul lah Ji, kau tengok Ji. Kau tengok dia punya vending machine tu. Wah, habis dah aku settle dah. Dah licin. Dah, dah vending machine pun aku dah tengok semua Ji. Dah fikir, haa tu bunyi sifon macam tu. Memang terkejut orang tu kalau kena tu. Wurr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 
Hey, come on more. Kita dah berapa banyak box ni? Banyak momo ni. Duh, lambat lah. Siapa yang boleh? Ya, gua bagi you. Bet terus. Oh, sini pun ada kit ni. I'm coming. Dah, ada bag. Oh, aku tak boleh tembak lagi lah. Okay, aku duduk sini. Biar dia ambil. Tiba masanya untuk coffin Vash atas, atas ni Vash. Red base lah ni. Oh, ini red base orang. Oh. Daripada red base ni dapat base tu, dapat loot, tu dapat. Okay. Uyo, mana ni rocket? Itu banyak kau cakap, Mikey. Come on. God damn. Okay. Let him cook. AK mana AK? Guns and AK je lepas ni. Max ni tak payah. Bro, macam mana teleport balik ke base tu? Kena set TP. Server ni boleh set TP. Suka putih, suka putih. Yang tu tak dapat. Bukan semua server kan? Bukan semua server boleh. Baru ada setengah sebut je boleh. Laju lompat. Tengok ada setup macam mana. Kalau sebut aku rasanya boleh kot. Ke tak boleh? Tak ingat. Haa, ni ada 15 C4. Oh, dia terus masuk lah. Tak payah nak tekan-tekan back. Sekarang. Ke aku baru tahu? Backpack kau dah tak payah tekan-tekan back lah. Dia terus masuk ke? Worst guy, worst. Dia pushing kau ke? Balik Luji, memang. Memang tengah balik ni. Aku nak pergi pegang pula. Yes sir.
Weh, base kita pun kena raid. Base kita kena raid, weh. Ha? Base kita kena raid. Oh, okay, boleh. Punanya punya base AFK. Aku kena back. Dah lah, boleh transfer. Oh, apa? Kami, kami. I run back. I fight dari laut, luar. Raid base, eh? Okay. Ada raid base. Okay. Raid. Tadi lebih, tadi lebih, tadi lebih. Okay, next, next. Okay, aku pergi dekat base flank. Berapa orang? Empat. Okay. I try to fight from behind. Aku tak tahu berapa lama dia dah boom. Ah, game BMW, game BMW. Oh, iya ke? Ah, they mad bro, they mad dia tahu bro. Tahu base kita. Okay, okay. Just stop for now. Dah masuk lagi? Not sure, not sure. Belum lagi macam. Aku rocket balik. Kau dah heavy low pula sini. Apa kat tu? Boleh flank daripada belakang. Yeah, I can flank also. Satu mati. One more mati. Should be one more. I'm here. Aku tak nampak seorang lagi kat dia. Okay. Mana lagi ya? Kejut aku tu. Anak aku pun demam ke. Macam mati semua? Ya ke? I don't have raid base tu. Vash, kau AFK base kena raid tu, Vash? Ya ke? Huh. Oh, sorry ya. Aku tengah ni. Anak aku tengah demam. Aku tengah buat covid test kat dia tu. Oh, ya ke? I got 7 rockets ni. Ni, dekat depan ni ada satu lagi. Ojin, straight. No. Straight. This solo loaded. Okay tu. Nine. Itu roket dia kat tu. I have like 20. Ada batu tak? Dia tak habis lead eh? Tak habis. Kita padu sangat. Asal turret tu down eh? Ah, ada ke dia tak buat raid base? Bagi itu je mati. Macam tak pecah apa. Aku rasa dia baru boom 2-3 biji kot. Tak sempat nak buat apa. Dekat dia base tu lagi bersepah dia. Aku point kill ke. Or is it a decoy? Oh. Dia percepat aku anjing lah. Is it a sight? Tak ada apa pecah pun. Ya, takut dia tu lah. Aku F1 kejap. Alright. Dah cukup power, best. Oh, ya. Yeah. Please come back with red base. Kita kena move roket tu naik bumbung. Ni memang tak ada roof eh ni. Gunakan semua kit kat sini aje. Alright. So many rockets. Kita atas, kita atas. What the? The hell? A
wholesaling roket? It's tak ada tempat yang tak ada roket. Kat semua box ada roket. Oh. Semua tempat ada roket. Sekejap lagi budak smile datang. Sepi. Kau tengok lebih kau bergegar. Big clan eh. Big clan. Smile. Big clan. BMW tadi dia. Ha tu? Bukan. Sudah dia. Sudah dia. Ha dia dorang 5 orang online. Eh, dorang 3 orang online. Oh. Nampak macam 4 orang tadi. Smile is watching je. Sekejap. Smile member ada 18. Online. Oh, 2 je online. Oh. Siapa lagi ya? Team apa lagi ya? BMW ada 3 je. Alah, miss event tu kita boleh masuk tu. Smile menang. Okay. Semua 3 orang. Tapi base ni base apa ni? Batu ni. Orang jahat. Tahu. Cari dah. Dari dah sini. Oh. Okay. Oh, shooting. Shooting nakers. Bunch of nakers. Okay, sambung balik looting base. Yes, tadi sir. Banyak lagi yang tak looting lagi ni. Kamar tadi tu ah. Lebih kecil tu. Aku bawa roket naik atas lah. Ah, dah ada dah kat atas tu sikit. Welcome guys. So dengan hari ni officially jangan hantar aku diamond, okay? I know some sesetengah daripada korang sangat bermurah hati. Tapi aku tak sanggup tengok apa rugi yang macam tu. Aku rasa sulfur dah tak payah ni. Payah boleh sampai buat dah. Ini dah tak payah lu. Bapak banyak lu grade dia. Kasih rezeki bang. Thank you. Betul. Sebab je lah. Ada yang viewers and memang dah lama tengok. Wah, kan. So kalau dulu bawa tu, jalan lah. Dekat tempat aku lain. Aku pun kan? Ada 140,000. Dekat 200,000 dengan powder. Tapi kalau dekat TikTok ni macam membazir kalau korang bagi aku diamond. Orang apa ni? Orang tolong farm. Kat luar. Components ni. Metal ni. Udah banyak roket tu sebenarnya kita boleh buat. Banyak tu. 2 million. Betul, tidur sedut banyak sangat. Nak bagi bagi, tak nak bagi tak apa, tengok je pun. Aku tak minta apa-apa sebab benda ni bukan aku punya full time. Okay. Tapi kalau nak bagi tu aku tak nak korang rugi. Ha, macam tu lah. TikTok. Mana base bin? TikTok makan banyak. Kau yang banyak. Wah. Wei. Habis aku je. Oh my god. Mana aku nak letak barang-barang ni, wei? Atas sebenarnya atas. Oh my god, everything ada roket. Macam base oyen je, wei. Jauh. Lagi jauh sikit. 60% TikTok sedut dapatkan aku. Dapatkan the creator dalam 40% je. So contoh kalau kau bagi 50 dapatkan creator 50, 20 saja. Bazir gila. Dua orang atas. Tak berbaloi. Ni siapa ni? Ha? TP kat aku. Kenapa? Ada dua orang. Dua orang rating.
Mikey tengah TP ke aku? Tak apa-apa, aku TP Oyen. Kau tukar bawah 30% make sense lagi lah. Haa, TP spek. 30% make sense lagi lah. Tapi dalam 60% macam eh, back aku ada apa? Oh, lemak cepat. Oh, tak sempat. Bawa tangga weh. Tangga tak ada. Buat satu tempat donate biji. Aku dah buat Azim. Aku dah buat dah. Depan. Link tu. SE. Dua orang. Okay. Korang full dead eh? Korang mati? Haa, korang full dead eh. Aku ada tangga. Satu kat belakang besut. Dia turun. Dia turun eh? Dia turun bawah je eh. Dia turun dalam base ni kot? Ya. Dia turun dalam base. Alamak, aku jatuh pulak. Kenapa dia spiking ni? Oh, aku turun dulu. Aku once. Oh shit, aku are you dead? 50 Oh, 50? Yeah, 50. Dekat jalan. Ah. Yang budak tadi tu dah dulu dah mati tau. Take once. Mana lah? Aku tak nampak yang you pun. Kill lah. Ah. Flank this hole lepas. It's like around you ni. Oh my god. Aku boleh tank dia. Oh, dia dalam bush lah kiri base, apa, daripada jalan tu across. He's dead. Oh, Mikey. You dead, Mikey? Yeah, yeah. Oh, betul, dalam tu lagi. Dia low gila. Dia dead. Belakang ada orang eh. Got one more lah. Yep. Belakang kat base eh. Tu bukan base besi tu, bukan ni ke? Ahmad. Oh, M2 siapa? Oh, M2? Ramai lah. Oh, EX pula. Oh, geng lain ni. Oh, okay. Team lain ni. Semua kita mati je. No, aku hidup lagi. Ada team lain tak? Dah tak tu. Mana dia? Macam dia mati dalam bush. Ada satu dekat base. Okay. Kat luar je. Pushing. Yes. Oi. Aku down. Okay. Naked coming towards me now. Oh, tak lah. Base ni dekat lah sebelah je yang tower tu. Itu once yang EX jauh sikit. Someone behind you. Once, Mojo Jojo nama dia. EX dengan once. Kita boleh rip. Mi, macam mana? Keluar base kau, Mi? Oh my god! Okay. Ramai kat situ. Oh, Mikey ada. Okay, nice. Dia masuk balik ke dalam base tu? Depan kanan kau tu ada je. Kanan kau tu ada je. Ha. Close kan kau. Kanan. Dia bunuh aku tadi. Tembak aku ke? Dia dapatkan aku dah.
Dia macam dekat base ni, dekat aku je. Dia nak keluar. Yang base HQM tower tu base dia tu. Tu base once. Kalau base kecil ni macam base EX ni. You got him, Mikey? No. Got two on me. Two, eh? Yeah, EX. Oh, aku tahu busy EX tu kat mana. Busy kecil je kat depan ni. Yeah. Dia nampak aku. What the fuck kat mana dia tu? Okay, this guy aku tak boleh buat apa. Ya Allah, dalam semak pula dia duduk. Once belak. Kita nampak dia. Dia masih kat semak. Macam down dia, macam mati eh. Siapa nak raid base once tu? Base tu... Oh shit, what the fuck? Base tu macam make sense. Base once. Babi lah, mana bolti ni. Roof cam punya bodoh sial. Roof cam base besar tu tak boleh nak buat apa tu? Anjing ke lah. Bukan ya, HQM tu. Tak, ada satu orang lagi. Belakang on the right side base tu. Dia roof cam, chillin. Mana si HQM? Api pula ni. Narik base EX ke je? EX ke once ke apa nama dia? RF transfer. Habis satu yang EX. Bila kecil tu? Jauh ke daripada base once tu? Dekat ke? Dekat tempat Mikey mati ni. Yo, mama ni. Masa set frekuensi mega ni. Mana tempat Mikey mati tadi? Dia dekat sana. 07, around 07. Kan? Jom. Korang cover pintu, aku tampal C4 kat tepi base dia. Lepas tu kita brrm. Dah sampai ke? Belum. Tunggu dulu. Bukan mati yang dengan rancak sangat. Apa body Oyen ni? Ha? Apa body yang ambil? Tak. Aku tak boleh nak plus sebab aku duduk seberang. Kau buat 23 C4 cukup kot. Aduh. Yang roof cam tu lah. Alah tangga lah. Tak bawa tangga. Mampus lah tangga tu. Jom pergi. Jom. Kena buat tangga ke je? Boleh kak. Yang tu nampak tak? Dia kat depan ni 120. Dua orang. Dia dekat depan base kan? Haa. Dia tengah lari ke 120. Itu base mereka tu. Kau rasa dia dalam base tak Mikey? Dia lari keluar dah. Now 110. Tengah lari. Jom. Kita tampal jom. Kita tampal jap. Mana? Dia 110. Ni kan base ni kan? Depan ni kan? Yang batu, half meter tu base. Okay. Dia nampak kita, dia nampak kita. Alah, dia nampak kita lah. Dead? No. I'm healing it. Thank you.
front of you, Flash. Aku bunuh satu dah. Okay, okay. Dia tengah, dia gigit, dia gigit je. Dia gigit. Gigit apa? Dia gigit dah. Dapat lagi. Bunuh dia tak? No 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 no. Aku low healing. Oh ni best ni. Batu ah. Dengan ni ah. Dia ada dekat aku, dia dekat aku. Dia pushing, pushing. West side. I see him, I see him. Yep, I'm healing. Yeah. He pulled back already. Dia belakang wood wall. Banyak lekat tu. Mana cuba je. Aku still holding dia. Hold dia, hold dia, hold dia. Okay, okay. Aku hold belah kiri eh. Belah kiri, okay, nice. Aku tak ada gear. Okay, tak ada gear. Okay. Assalamualaikum. Mana mana mana. Bagi bagi nak kulit. Pun dia syuat tu. Is body. Oh, dia. Kau nak. Banyak kit, banyak kit. I didn't know you were talking to me. Oh, lagi empat. Member tu beda kena bomb kan, pasal dia jatuh. Ya ke? Pasal dia tengok kiri kanan. What's going on? Boom. Oh my god. Foundation works, yeah. Jahat betul. Tiba-tiba terang. Ambil semua kan. Ui, nyawa habis. Oh, kau cocok bentuk kita orang tadi, ya? Ha, akan. Kurang-kurangnya dia turun lah. Yang mamat tu, roof cam pun lakak betul. Alone lah. Tu loan kita ke tu? Macam loan kita tu. Batu. Haa. Kita boleh rate yang ni atas base tu. Kalau camp atas. Okay, we good. We can chow terus. Sekejap aku nak invite Alto out. Alah, ni loan in Beijing ah. ada elu lain bodoh, alone in Beijing. What the heck? Member. Member dia meletup lah. Dia jatuh, dia tengok kiri kanan. What happened? What happened? Where am I? Terus dia help me, I'm under the water. Help me, I'm under the base. Strong tu benda ni. Kau tampal dekat wall orang ni, letak dekat 5-6 biji tam, ni kan wall. Mas kau letup sekali, tong atau buka terus semua. Kalau kau kena macam tu, off terus je.
Buat ada content, man. Aku dah tak tahu dah apa aku lipo dalam base ni. Tengok dia orang buat ni kat mana kau tahu? Dia orang buat dekat China Wall. Oh. Dia foundation dia C4 foundation China Wall tu, dia letak banyak-banyak dekat sekeliling macam like entrance dia orang kan. Lepas tu dia boom. FPS jadi satu, lepas tu lepas tu wall tu terus hilang. Oh, ni apa one setengah ni, budak yang roof cam. Oh, jom. Aku nampak orang halen dalam rumah. Base mana? Base depan ni. HQM metal eh. Yeah. Sekejap kita tengok kalau ada peluang buat lagi, tu buat lagi. Uyuh. Uyuh. Oh, dia top down eh. Top down. BGK apa? Oh yang tu, okay takpe nanti aku ni. Nanti aku cut. Tangga. Kita ada content. Tangga eh. Shop lah. Ada bro? Ha? Ada shop eh? Takde. Kau ada bro? I need some kayu. Slash kit. Dia dekat roof. I think he is coming. Okay. Aku rasa body aku tadi ada ni lah. Dekat mana Oxum eh? Tengok tu. Dia tengah cari aku. Down? Aku dalam cave. Dia dekat recycle room. No, he found me. Beliat. Mata. Okay, aku ada tali. Allah mak, banyak pula barang kat sini. Ada AK view. Wah, lipo kat ni base. Oh, yang tu. Aku rembat kayu je. Mana habis tu? Mati kat atas ni, Yen. Apa tu? Yang mati seorang tu. Ah, dekat luar yang bunuh Mikey ni. Okay. Base kecil kau ada kayu tak? Ada. Base kecil yang tarik ni. Ada kot. Tapi tak banyak kot. Hidup lagi tarik tu. Hidup banget. Okay. Banyak. Tu base kita ke? No. Bukan kan? No. Risau lah. Eh, tali terbagi balik pula. No, thank you. Thank you. Dah. Mereka tengah bombing entrance depan. Aku dah close. Yeah, I'm going to. You can shoot if you can.
Jap biar aku opening dulu. Ada tiga dalam tu. Seorang dah mati ah. Tiga ah. Seorang mati. Okay. Alamak, dia ni dia letak tutup back. Pintu. Tutup pintu. Dekat shooting floor ada lagi. Once ada berapa orang team dia? Kat roof, kat roof ada 8 orang. 2 3. 8 8. Dalam siapa ni, apa ni, Ami punya ni boleh boleh ada boom lagi rasanya. Kat mana base kecil kau ni? Ni tak pasal macam ada tadi kau nampak ada kan, ada red base aku dia buat red base bahawa jauh baik. Oh tak adalah, ada explosive ke masih bullet je boleh kot sebab dia orang tengah ni kan. Jangan tengah sikit sini tu. Fikir shoot. Ada war. Nak buat C4 boleh juga. Dah pilih 8 orang ada. Kita buat tarik satu. Orang ni. Kita apa? Kita bawa. Ya. Yeah. Technical. Oh, he's behind the base. Mati ada. Mati tadi. Roof, roof. Eh, aku nak shoot. Two dead. Okay. Dia kasih dulu. Back sikit je. Lagi. Aduh, dia dead pula. Mati. Someone shooting us from very very far. Maybe dia orang kat kot. Adalah. Not sure. Amri jetak terbaik game Boss School. Thank you. 136 meter. Wah. Sakit tu. Stay dulu. Dua satu mati. Uih, babi ada silencer sniper pula anjing. Yes. On me, on me. This base. Crash ke? He's outside. Far 140 ada orang. Okay. Aku 140. Down. Oh, you down. Okay, down. Yeah. Aku down dalam base. Aku dengar ke dia kat luar base aku je. Wait, body aku still okay kan? Okay lagi, okay lagi. Spek PC apa yang boleh main game Rust ni? Aku rasa yang paling penting sekarang processor. Kalau kau nak aim processor, kau aim processor yang R7-7800X3D tu kot. Try aim processor tu. Also up to you guys untuk pakai graphic card apa. Air kena kepulak kepala aku. Uf. Aku dah habis shot dia. Dia nak push aku ni. Mikey, on your left got one. Eh.
Should I come with guns? Tapi macam macam mana nak hit dia? You good, Vash? I'm good, I'm good. Dia seal terus ke entrance tu? Nampak pula. Ah, try pakai processor tu dulu. Aku pakai processor tu. Memang boost gila-gila ni. Kau hit ni, Vash? Aku hit. Thank you. I'm on my body. Aku maki yang luar tu tak mati ni aku. Belah kanan ada. Belah kiri ada ni. Lagi dia tu. Cakap bagi habis. Dia makin tengah dia. Pushing to the base. One or two guys yang kat sini aku rasa dia ke boom. Alah, hati pula. Mana dia tembak tu? Dekat roof. Aku rasa kau stay dekat position tadi okey, Vash. Biar aku sorang-sorang situ. Dekat window tu lah. Roof ada sorang, window sorang. Mati, double headshot dia. Dia mati, main hijau. Ha, my turn boy. Mari kau. Alamak, rupanya buka api aku. Tak ada tembak dekat-dekat sangat. Kan kena damage. Aku nak jatuh. Sekejap lah. Ada naked tu. Looting. Oh, aduh tak sempat. Dia dekat depan base lah. Pegang AK, Vash. Dia nak push kau kot. Betul-betul depan base ni. Juga extra gun tak? Ada. Oh, gun tak ada. Okay, thank you, Maggie. Atas ada Maggie aku. Okay. Dia nak pin kau. Oh my god, dia tembak aku. Tolong. Dia tu. Kalau tak pun tak ada yang dia. Meninggal terus. Yellow. You meninggal lah? Yellow. Someone is close, huh? I go gun. Mana budak naked tadi main kill bunuh tu ah? Ni kot. Oh yes. Depan. Ni bukan naked je.
dengan aku kot. Eh, Mikey mati. Ha, dia ping aku tadi. I'm not sure next. Okay, one's dead. Noise. Tapi dia nak, aku rasa nak rekit aku sekejap gini. Apa bolti? Vash aku. Ada aku dah agak. Tadi aku tembak sekali tu ada orang sana tu. Okay, naked tu turun tau, naked turun dekat depan pintu. Ada push, dah push. Ada dua kat jalan raya. Dah push kat aku dah. Aduh, aku kena pula. Kau kena? Mati? Aku kena roket tu. Full dead? Pelik. Aku grab kau punya gun. Aku kena roket tu. Oh ya, yeah, kiri kau ada dua. Aduh, silencer. Ya. Kayu sama nama dia. Dia dah lama tunggu dah kat sana tu. Jauh tu silencer tu. Ah ni aku jumpa dah silencer ni kot. Dia dekat tepi base besi. Yeah. Oh, Yen, tepi kau. Ada seorang dekat van. Ah. Tu. Siapa kena? Mati. Okay, nice. Dia mati. Aku loot dia. Seorang? Ada lagi seorang, Mana? Dekat tempat aku. Kat aku kat. Kat aku kat. Tak nampak dia. Tak berapa. Haa ni lah dia ni lah tembak kita tadi. Ada. Dia baru nak hentai jelas. Baru nak hentai jalan. Mati. Nice. Okay, nice. Mati. Dia kena rate ke dia? Bukan. Kita nak counter rate. Dia ada bolti kan? Mackie bunuh tadi yang nak lintas jalan tu. Ami yang bunuh. Dua-dua mati je. Okay. Dia fikir LR dekat. Kat sini je. Dah tak aku. Belakang base tu. Antara base dengan van. Aris tu. Depan sikit, belakang kanan. Nampak tak? Nampak. Apa dia aku? Nampak ke? Low tu. Kau tembak ke Oyen? Tu PG tembak. Aku kena balik aku ambil bullet. Dia seal balik lah betul. The only way up is satu macam mati, not sure. 29 mati. Okay.
do you have extra bullets? Yes, I do. Where are you? You just throw, I'm behind you. Alright, Oxa mati eh. Okay. Katik roket lah tu. Eh, macam base kita? Base kita eh? Coming back. Macam lah. Bukan. Base kita ke? Bukan. Bukan eh? Bukan. Bukan eh? Hmm. All good. Dah penuh dah base. No. Mana tu? Atas base. Dalam main gila. Oh, bawa sikit balik eh. Come on. Our base is clear. Our base okay. Yes sir. Aku tahu pintu apa garaj tu dekat depan bilik tu aku punya. Ya. Dia letak garaj tu tapi dia tak lock. Aku tak masuk aku. Lock ah. Aku lock. Aku tak masuk aku. Ladder ni. Susah tu 8 orang kan. Itulah, ingatkan dah back timer. Tak back timer pula tau. Wuh. Oh, ada heli land atas base kita tu. Aku rasa kalau dia pecah, kalau dia tak pecah, heli free. Pecah kot. Aloh. Mana lah body tu? Ni. Tidur mak dia. Extra set. Extra set jatuh pada langit. Ah, ini saya suka. Drop box kembali. Okey. Macam tu kita cari base-base lain yang kita boleh bully. Dah habis eh? Dah habis dah. 8 orang guys. Oh, tak nak lawan lagi. Macam best je. Dia dah lama sangat tapi dia, dia kita tak ada progress. Baru nak naik atas cap. Buat sifo macam tadi eh. Sifo banyak hasil dalam base tu. Dapat garage door menang, menang lah tu. Diorang nak kena pecahkan garage door tu. Menang lah. Tu C4 tu? Jauh kan? Jauh kot. Mana tu? Macam jauh ke? Connection loss apa? Yap, salah. Sebab aku off. Oh yeah, base ni barang-barang tak nak pindah balik ya? Biar.
Tak, base sama bawah dia kat aku ni. Biar je. Eh, diorang buat base kat aku tu. Haa, ni memang kena lah ni lagi ni. Weh! Aku lagi lagging pula. Yo, keep building, man. I'm lagging. Keep building, yeah, yeah. I'm lagging. Keep... Build. Biar dia build base. Jadi kita pecahkan pakai C4. Cuba aku ya. Sebab kau lepas restart tak nampak je. Lepas tu banyak restart kan? Datuk? Tu base apa tu? Bukan base kita kan? Bukan. Sekejap aku tengok on server aku sekejap. Server Thrustmaster aku. Kenapa server restart? Pasal dia tak nak on balik. Ada pun. Macam lagging sikit ni. Datuk. Okay, bagi few minutes baru kita ni. Datuk bagi few minutes baru dia on balik kot. Mana okay? Aku host sendiri je ni. Kalau once kita dah ada macam maintain big player kan, barulah aku rasa aku akan letak dekat host. And then once server making money lah, baru aku letak dekat ghost. Kalau tak, nanti takut membazir lah. Tapi kalau ada rezeki, aku ada macam extra disposable money lebih, aku maybe aku akan host lah yang dekat elok punya. Macam ni rate base dia depan ni, Ujian. Macam ada rate base. Oh tu?
Nak kena oh, ni. Dia defend, dia defend, dia defend. Ah, dia defend lah. Mana dia pilih? Oh ni ha. Alamak, aku dah tak pakai ni. Sekejap. Aku turun bawah. Weh, dah pecah dah beda. Oh. Kau bunuh? Bukan, bukan. Aku takut aku kena... Aku kena roket ni. Not funny. Dia down tu? Dua orang, dua orang je, dua orang. Okay. Tolonglah jangan highway low aku. No. Oh, jauh daripada gatehouse sana je lari. Aku down. Okay, okay, aku ada. Tak apa, chill. Kau buat something, aku tunggu 42 second. Okay. Mati je mati. Dia kena triplet. Oh shit shit shit. Oh no. Oh no. Fury or solo? Solo kat set dish ni. Alah. Terus tu kanan. Apa tu bunyi tu? Iyalah. Aku ni kena terpati tak. Ya. Dia datang, dia tengah nak push base tu. Mana yang lain senapnya bang? Ah, yang lain dah rehat dah kot. Parang macam gila. Ada dua lagi dekat depan base ni. Ada naked tengah mana nak menonton. Azam ada. Kat situ. Kau ada push base? Belum, belum. Tengah loot budi aku balik. Tak mati doh dia. Aduh. Ada dua orang at least kat area base tu. Tembak mana? Oh mati. What the fuck? Macam ni mati. Naked pushing. Mati. Okay, aku turun. So one more dalam base. Oh, ada belakang base. Nampak. Oh, dia panjat. Dia tak aruf je. Dia macam dapat TC. Found it. Nice. Boom. Ada boom pula. Dia buka pintu. Biasa.
Ada orang push lagi daripada base hujung. Oh, nampak. Dapat. Low. Low, low. Oh, ada orang. Anjing tu dia ni. Sial lah. Orang sama. Naked lah. Dia naked dia YK. Babi. Besi base ni. Ni lah. Bumu aku open ni. Aku rasa. Tu aku tak ada angle lah. Aku turun lah. Aku anxious lah dengan bunyi benda tu. Tapi bini bapak banyak barang. Ni eh? Hmm. Geraknya laku dia. Aduh, aku terlalu mati tak apalah. Eh? Nah. Sempat juga dia tembak aku tu. Kau tak ada orang? Dua orang sih. Tapi base tu bapak banyak. Untuk aku rasa macam secure pun nak duduk balik. Budak tu gula api dah. Mati mati. Ada yang kat tepi base. Headshot, body shot. Tu lah. Dekat belakang base tu banyak lagi barang. Ni. Ya. Yeah. Hmm. Kit lah ke apa? Haa, kit. Kit, kit. Belakang base. Oh, arahan ni. Haa, arah base kita lah. Oh, arah base kita? Hmm. Going. Tengah ni. Base mana tengah ni? PC dah nak dapat lah tadi tu biasa. PC dia dah open dah.
Tapi sebab yang lagi seorang tu belah-belah sana tu, dia aim dia sharp gak. Aku malas nak duduk situ lama. Oi, aduh. Vex. Ha, budak tu ah. Aduh. Sharp memang tu. Low ke adik? Dia. Mati gitu. Dia dipik eh. Tak kena kepala tu. Mesti projectile. Mikey dah out eh? Maybe. Dah. Alah, project time. Dia dah mati, what the fuck? Orang eh? Haa, orang. Itu dah pick up AK, tak pick up. Project time tu. Kau tarik ke apa? You died first. Ah, counter. Boleh lah dikatakan counter. Body ni lama kau tak ada? Me. Ada body aku. Body mana? Dekat atas tu. Dekat dalam air kan body lama kau kan? Oh, lain. Aku nak pergi ambil tu. Cover base dekat tepi-tepi base di bawah ground. Ada seorang keluar body base tu. Aku ke pejauhan. Aku nak lari pergi dekat body army. Dekat atas roof seorang. Dia nak try roket budak tu, so aku biar. Mi, body kau berapa banyak barang ni. Aku yang shot atas tu. Mati dah aku. NK. Tak ada kat atas lah base tu. Ah, aku rasa atas tu NK. Owner tu. Owner atas base tak mati. Dia lompat-lompat lagi tu. Oh, kena. Mati kot dia. Aku pergi kejar bodi aku. Oh my god. Masuk. Hey. Vesh, mana Vesh? Ya Allah. Oi, aku cakap aku cari tempat lebih tinggi sikit. Ayo. Aduh. Terus clear lagi. Oh. Habis terus. Ayo.
bawah tu tak nampak. Ah, dia lari. Roof clear. Aku. On. Oh no, man. Dia punya lag. Dia tak nak reload tu. Aduh. Tak nampak lah. Ada dua orang kat atas dah sekarang. Mana kau? Aduh. G, ada orang push bawah aku eh. Bawa je. Aku tag yang bawah tu. Okay, tu. Roof nak pick. Shot roof. Tengah healing. Allah tu terlepas tu. Oh roof. Jepap dia lah. Ada yang push tau dekat 350. Habis besi. Tu by tu. Nampak dia push ke arah ni. Dekat, dekat. Bash, bawah kau bash. Terbang tinggi tu.
Kiri aku best je. Dia far kiri. Ah, dua orang at least. No see, no see. Susah tu naik bajet tinggi-tinggi ni. Tembak yang tinggi tu dekat roof kot. Okay. Roof. Roof seorang, buat ikit. Kat kanan ada, kat kanan kau ada orang masih? Kenapa? Did it. Surprise. Roof solo. Dia turun, dia turun. Dia turun, dia turun. Ha? Dia terkejut aku dekat bawah. Siapa yang roket? Aku. Aku dah dapat habis ni. Sekejap. Dapat DC lah? Almost. Pecahkan DC sekejap. Okay, DC down. Dah. Boleh stop roket lah. Okay. Not enough space. Oh, baru pecah. Allah, lambat pula 30 second ni. Oh, ni ke? Aku nampak dia dekat sini. Gate 290. Orang push daripada W.
Nampak seorang W snow. Okay. Jap, aku dah dapat base ni. Tinggal nak seal jap. Atas. Ah, seal macam ni lah. Okay. We got everything. Oh yeah. Pokok depan aku ni, pokok sam ni ada satu dia. Ha? Pokok mana? Datang kat aku. Datang kat aku. Terus kat aku. From you to me. Nampak. Back. Ni, ni. Oh, ada so, tak ada keloss ke diorang ni? Sijut. Tadi dia push-push tu. Depan ni je. Kat teri-teri. Tembak kan? Aku tembak je. Diorang. Ah, aku nampak tu. Oh, dia push, dia push. Dia push, dua push di base. Si, nose. Ah, okay, aku nampak dah atas tu. Lapan second lagi. $300 KDP. Oh, banyak. Apa banyak? Dia kat belakang base lagi eh. I mean the koyak. PC dia kosong. Literally kosong. Baru letak di situ. Tak ada backpack. Your angle. Aku turun. 24 second. Tak, angle, dia kat depan BSPG dah. Oi, dia nampak aku. Siapa tembak aku? Oh. Okay, daripada base. Lah. Daripada base, daripada base. Gila pick dia ni. Dia double pick tu. Gila dah. Dia repeat kan? Gila-gila dia ni. Empat body kot. Berani ke? Entah lah. Sekarang dah ada ladder. Sekejap. Dia kat roof eh. Boleh stay home. Sempat aku stay home. Mana aku nak letak ni? Sakit tu. Dekat kepala pula.
Okay, dia kat atas roof. Ada dua, ada dua. Korang mati. Korang lagi, bulky tu. Aku rembat kids dengan, dengan ni je. Gun. Dan GP tu kau ambil lah. Dah, boleh lah. Dah cukup lah. Kau maknanya kau tinggalkan tu lah. No, aku dah, aku dah ambil ni balik. Ni karu. Mana ni? Sebab kerja kena pandai mah. Aku agak coffin. Aku ni dah tak bayar lah, dah 3,000 300,000 GP lah. Seluar ni penting, malas nak craft. Habis lah kot. Oh, dapat 50-50 roket dia kot. Siang ni depan tu tadi counter tu. Tak. Aku pergi raid kan. Raid base. Okey. Base tu done. Settle. Teleport kat aku ya. Dia buat apa? Buat duit pesa? Tak. Nak buat barang ke? Oh, sebab sorry, ada orang. Ya, memang besok ada orang. Dia keluar ni. Aku buat barang siap-siap. Cold lah kan, cold lah. Mana si OG ni? Ni, yang counter kita depan ni. Mana bila? Ada guna seorang. Base bodoh lah. Oh, ni base bodoh ni dia punya? Hmm. Oh, yang, yang solo tu kan? Yang ada solo. Mana aku bunuh tadi, back dia. Body back. Macam base kau lah, Oyen. Dia tak cantik. Base kita kena dek? Boom lah. Ni kau. Base kita? Uh-huh. Oyen ke? Macam bukan, macam bukan. Bukan, base Oyen, base Oyen. Oh, base kau yang lain. Aku cover kanan kau. I mean, aku cover roof kau. Eh, saya tak ada. Bodoh lag. Haa, dia lag tu bodoh sikit. Sebab tu aku tembak lambat-lambat ni. Ni bagi dia C4. Aku tak jumpa C4 tadi. Ada yang nak push kau. Weh, tembak lah. Buti tu tembak korang eh? Haa. Mati. Oh. Gelau lu. Berapa kali kau nak kena tembak lah monyet. Tak satu hal pula nak kejar dia. Tembak Ayin? Daripada roof. Okay. Continue.
Aku dah ikut lagi. Are kosong. Runaway dia. Lari eh. Jom. Bukan base kita tu kan? Macam bukan. Bukan bukan bukan. Ni base dia ni dari tahu tu tahu habis kita sebelah kita je. Oi, sebab apa dorang? Base depan kita lah. Ha? Apa? No no. Oh, tahu ni tembak. Haah. Dari base dia lah. No. Oh, kita tembak balik lah tahu tu best, jom. Baik kau terus ladder up. Oh, dia tembak daripada base kita pun boleh best. Oh, oh. Isi 4 blue. You up for it? Aku go. Sekejap, TC dia kat atas tu. Boleh masuk base dia tu. Aku tengok boleh masuk tak. Adalah, raider dengan raider balak. Dia ni online. Aku pun bunuh raketnya seorang. Come pick me bro. Come pick me bro. Wih, lag lag lag. Wih, lag lag. Hello? Ada apa ni? Asal lag sangat ni? Aku ada orang tu. Eh, oh iya ni. Aku bawa roket terus lah. Terbal lah. Ni red base ke ni? Ada dua belakang. Ada lima je pun roket dia. Makan. Oh, banyak headshot pun aku tak tahu tu. Tapi makan. Bawa 20 roket. Wih, sifo. Aku lipo ni jap. Bagi lah Haji, simpan buat apa? Bagi. Aduh. Banyak sangat? Ah, masuk je. Roket tu buang banyak sangat kat base. Orang mati? Ah, game aku tengah gila ni. 32 je FPS satu. FPS aku sendiri. Ada shot? Eh, sekejap aku flash. Tak boleh nak ni 28. Aku bunuh je FPS ni. Ah, ada orang tepi tu. Aku Tali. Mati dah. Aku dah connect lah. Mati mati. Tiba-tiba. TBD lover. Oh, aku mati. Aku ada roket. Sama lah. HPCC.
Ya, aku tak boleh masuk balik lah. Macam mana? Cari balik roket. Okay. Vex datang. Vex pula datang. Aku duduk dalam bush. Coming in. Pepper Vex yang tadi base tu eh? Oh. Mana dia? Dekat depan punya space aku. Hey, yo, Papa Zola. Mati dah Vex tu? Belum. Haa, boh, terbalik FPS aku. Saya tak nampak body kau mana kau. Aku tak push tapi masalahnya belah kiri je. Belah kiri ada Vex. Dek. Siapa? Vex tu dek. Masa dia bawa wall besar lagi lah Vex ni? Tak baca patch. Bila nak moment Zifo lagi? Sekejap. Aku cek Zifo. Siapa boleh nampak tengok dulu? Sekejap, aku tengah regroup balik. Kau ada ni ke? Ada kan? Vash? Ada. Wait, what the fuck? Depan base. Ah, anjing tu. Mana biji? Ada depan base. Jap. Dia buat mana? 13 tu. Dia nak rape base kita ke budak ni? Ada satu body depan kau ni, Jen. Dekat trap. Oh, kau dah bunuh eh? Haa, aku dah bunuh lah. Okay. Dia macam nak loot kau tapi mana ada body depan tu? Vash, kau kat mana Vash? Siapa yang shooting roket tu? Dia? Dia. Mana dia? Haa, dekat trap belakang ni. Dekat sini. Belakang balik. Mengala ke satelit. Ni aku tembak. Ah, tu. Ah, betul. Dapat apa? Ada C4. Ada C4. C4 tu, untuk rig ni susah sikit lah C4 tu. Oh, jauh aku tembak tu. Ayuh, budak ni budak api lah. Bullet eksplosif. Mana depan base? Ha? Depan defense kau, ada naked.
Ada tepi base furnace lagi? Dah penuh eh? Belum. Belum, belum. Ada lagi. Dia push ke jalan ke sini ni. Full dead, full dead. Orang jahat ni? Aku headshot dia. Botek. Nice, flash. Oh, ni kotak ni dah sedut. Alamak, silap pula. Tu lah dah letak lah, lambat lah. Dia dah ingin kau punya furnace base tu. Tu lah. Tinggal roket. Oh, ada mati kena roket lagi. Oh, mati lagi. Naked je dia. Vex dekat sini. Dia duduk dalam bush. BD gila pun nama dia. Mana apa ni? Ui. Nanti kena bait dengan aku. Aku keep shooting lah roket tu. Tangga. Aku ada, aku ada. Baik, drop, drop. Itu je sih, double. Sakit. Bengong lah benda sini.
nak debut balik tu. Aduh, aku mati pula. Menaik lah. Oi. Sekejap, boleh naik lagi kot. Kau nampak ada body dekat bawah dia, body dia tu. Kau jangan bagi dia build up lah. Hello. Oh, dah ada. Haa, diam sangat dah. Eh, aku dapat tadi aku cakap. Tak dengar eh? Tak dengar. Aku ingat kau dah out dah. Aku dah dapat tahu dia orang tau. Oh, ya? Aku kat atas tahu dah ni. Aku kena tembak ni. Aku. Hai? Budak sebelah. Ramai ada 17 roket lagi. Aku isok dia. Siapa masuk bini? Aku kat bawah. Dia ni kat bawah-bawah ni. Kau nak masuk macam tu ke? Sekejap, best. Explosive, explosive. Ni, aku ada jump up dia. Pecah. Jump. Aman. Jampak. Oh, ada lagi eh? Berapa lagi kau ada? Aku 3-2. Aku kena depo and come back again. Yep. Boleh pecahkan lagi kot. Dia lari keluar. Bukan kita ke tu?
Undead, undead, undead. You dead? Nope. Idiot. Okay, boleh aku lagi dua roket kat sini? Boleh pecah tu? Ah, you cannot jump over there. You kena naik. Aku boleh hold dia tadi. Ya, fish it. Dia ada angle eh. Aku jap. Aku dah balik ni pun jap. Bebek pergi kan. Boleh. You dah tadi. Okay. Siapa dekat bini? Tak ada je. Aku kat luar. Okey. Nafi. Dit. I'm low. Okey. Naked. I'm in the go. They lock you in there. All of them dead. I'll try to get you out lah. Something? Aku dapat isi. Sampai. Destroy back kat luar. Okay. Nak one more rocket to go in. No, dah dapat isi habis. Okay. Oh, you rocket. Boleh pula dia buka pintu. Tahu tak apa. Gunpow dia. Dah tali tu ni. Dead man. Dah nothing. Ada banyak.
Jackpot. Found them. Kalau nak top up roket boleh datang bawah eh. Oh. Dekat dalam kat situ eh. Banyak ke roket tu? Hmm? Full box. Full box lagi. Boom boom. Macam tak pecah apa yang tak pecah dah. Oh boh. Dalam one of the boxes. Kenapa ada lock ni? Ambil semua. Yang lock tu rasanya aku tak lock tu. Diorang punya lock, tak buka je. Oh ni tak buka je. Satu AK. Satu. Box of rocket lagi ke? Tu je habis dah. Habis. Oh, ada. Rocket kat body dia orang. Banyak gila. Oh. Mana? Atas eh. Aku dah ambil dah. Tak payah habis dah puluh aja je. Gila-gila rate air ni. Kita tak payah pergi jauh pun kan. Kan? Apa hari ni tengok eh? Dah mati, dah kena rate, dah rate. Eh. Tadi tak pergi ambil pula. Banyak lagi roket. Oh, pecah eh kalau ada roket batu. Roket dah habis-habis ya? Ui, ni AK baru keras. Semua AK baru je. Kau jangan. Aku
Dah hilang lah barang kat luar tangga tu. I below tak nak? I below? What's that? You. Oh. Alamak. Habis-habis jiran kena raid. Tahu tak apa, semua kita raid. Kacau lah, tak boleh jalan. Budek betul. Budek. Pakai buang eh. Satu lebih lagi. No, no, no. Dah pukul 2 dah. Eh? Oh, ada. Ambil lah sikit roket, letak base kau tu. Banyak, base aku banyak gila. Ada C4 pun banyak. Dekat 100 C4. 100? Kenapa dia tak sedut dah? Roket dia tak sedut ke? Dah penuh kot. Why lah? Tak mungkin penuh kot. Oi, aku naik lah dengan benda ni. Oi. Oi, karamba. Ada. Dia ada. Tapi dia lambat lah. Oh, ada orang request kira roket lah. Macam mana nak kira ni? Susah tu. Nak kira eh. Kira roket. Sekejap. Boleh kot. Sekejap. Macam mana siap nak buat? Box atas ada roket kan? Ada. Kopi lagi ya? Ada. Kopi yang tak pakai ada. Ada. Don't know where ni. Hah? Don't know where. Fin baru. Ada lagi ni. Kat badan aku ada lagi ni. Bending ada ke? Hah? Bending? Takkan bending. Penuh. Penuh? Roket apa ni? Keluar kan? Masukkan roket lagi ni. Default 50. Mana ada buku tak dah? Buatlah kotak. No, aku nak cari ni coffin. Coffin tak ada. Aku pergi beli lah. Kat mana? Tak kat payah ya, letak kotak sini je. Lantak. Kotak sini rugi lah. Tahu coffin budak-budak tu kita ambil dia. Ada je. Vending dekat mana weh Jin? Atas. Ah, ni ada dua kotak belakang. Kosong lagi ni. Di kat luar ni. Ni G mana kau? Atas. Ya. Yep. Atas lah. Ha? Ah, atas. Dua coffin kosong. Mana atas kau? Ni, kat aku ni. Nah, ni. Oh, sini. Dua. Okay.
Eh, macam dah, macam dah tak ada dah roket. Dah habis lah. Kat mana yang kata ni? Vending? Kat vending, dekat jump up atas tu. Mana vending tu? Eh, tak ada pun vending. Belakang pintu je. Lepas kau naik first jump up tu, ada dua pintu. Oh, situ. Ni, ah, ni dah. Ni ha. Okey ni. Stop roket kita. Jom, aku nak kena rate ni. Hah? Sisa? Ada orang dah leader up ni. Mana aku letak benda-benda ni, Mat? At least 3 kotak coffin lah kot. Okay, kita last room. Kita tengok Oyen jap. Ada ada. Dah tak ada. Oh dah. Tu bukan area kau? Haa. Okay. So semua dah nampak eh. Roket radio banyak. 3 kotak coffin. Berdentam-dentam siap. Tak tahu survive aku tak habis ni malam ni. Sorok lah sikit. Tak sorok apa. Aku tak reti lah sorok-sorok ni. Kau dengan Frost Bandai. Oh, kotak dia bullet explosive. Dia tembak kau? Tau, aku tembak dia. Boleh eksplosif. Ada lagi seorang. Mati. Kau aku tembak tu? Oh, dia ada seorang. Dah dua dah mati. Big W nama dia. Patutlah aku cari tak jumpa. Rupanya dia automatic masuk dalam haa Dropbox. Oh dia mati. Dia down, dia down. Apa dia? Gila.
Allah, tak kepala. Dekat aku je, yang tiga orang. Semua low. Kenapa ada orang angkat aku? Kenapa dia angkat aku? Bodoh kan? What? Hah? Aku. Mati. Tu kau. Aku. Dah mati. Semua mati lah. Oh, ya ke? Kau bunuh dia? Hah? Nah, aku dah bunuh dulu. Sekejap, aku. Hah? Saya jangka kau. Tu lah. Kalau orang angkat, dia kau punya calculation cooldown tu jadi laju kan? Macam kalau ada orang angkat kau, kau punya seconds nak mati tu jadi laju kan? Ni kot tau. I like. Bila wipe? Besok kot. Tak perlu lusa. Bang macam lag. Penuh lah tu dia orang ni. Mampu kena sapu semua. Oh, very weird eh. Penat nak susun barang. Dah malas aku nak susun. Dah banyak sangat dah barang. Siapa ni bang? Nama server bang? Oi bang. No petepan nunggu. Petepan nunggu. Nama server tu Trustmaster 3X. Nama server saya. Nama server yang main ni. Kena follow dulu lah. Kalau dah follow, kena tengok dulu lah. Kalau dah tengok, keluar lah nanti. What you doing, buff? Kau tembak ke tu? And nampak dia di sebalik-sebalik semak tu. Cak! Dead. Oh, ni base dia ke? Oh, ni base dia. Oh. Apa lagi? Bung terus kan? Sifo jom. Sifo foundation jom. Bantai habis kan? Mana body ni? Hilang. Kau kenapa duduk dalam tu ye? Aku tengok ada pintu ni ha. Aku punya mengharap pintu ni. Kejap. Bun. Orang lain ni. Orang lain ni? Bakau. Oh, bakau ni bakau. Orang lain. Tadi tu clan kan? Haa. Apa nama klan dia dah? Ya, aku pergi tengok. Tapi ni nak C4. Ni Big W. Panjang kan ni. Tiga. Maksudnya 8, 24. Boleh lah kot. 24? Aku ada je. Okay, jom. Aku cover. Ambil 24. Eh, 8, 16. 24. Eh, tak harap. 32. Eh, 8, 16. 24, 48. Kan? Eh. Apa kali dah betul? 8.
Dia 3 kali 2. 48. Dia 3 by 2. 48 lah. Ha, betul lah 48. Tak, aku ingat nak pecahkan belah belakang lah. Tapi nanti dia tak roboh kan. Pendang apa? Buat dia 48 selamba. Berdebang 48 terus. 28. 48, 48. Nak tidur dah ni. Mama ni solo. Oh, mama ni aku suruh aku suruh dia build. It's okay, I'm lagging ni. Okay. Bawa timer sekali. Dia dah panik lah tu. Kita nak tengok custom sikit. Buat remote sekali tau. Haa, buat dua. Satu untuk kau. Apa buat bis pagi ni? Budak tu roof cam. Kena headshot terus. Diam dia. Okay, dah. Dah, mana? Ni, mana kau? Si. Dalam ni. Nah. Aku ambil belah ni, kau ambil belah ni. Okay. 8 kan? Ah, 8. Mana headshot ni? Oh, kat sini pakai dua je. Satu. Dua. Oh. Juga. Oh, shit. Oh. Dah. Aku tak habis lagi. Belasah je. Go, ha? Go. Atau... Ah, aku tak... Ah. Kau kemana? Oh, aku eh? Memang lawak dah every time dia kena. Memang lawak dah every time bola kena macam ni. Babi lawak siap. Memang berjalan ke depan tu. Aku tak larat dah nak ambil apa, aku tak tahu ni. Dua. Tiga. Eh, itu nyawa nak ambil tu. Oh, sekejap aku ambil. Aku ambil. Dah. Boom lah. Okay. Habis. Dekat dengan train. Dia mati.
Ingat dia intent-intent charge lah. Train tu aku tak nampak. Bodoh. Bodohnya purple. Aku dah tak tahu nak ambil apa pun. Aku tak nak ambil apa pun. Dah tak larat lah. Aku dah malas nak ambil. Tu lah. Dah tak larat lah. Ambil barang. Sampai lah. Mana gun aku je? Oh ni BW ni. Oh aku rasa BW tu lah yang tembak kita. I mean yang daripada base sana tu. Dah lah aku nak balik base lah. Mampus lah. Dah tembak kau? Tak boleh, tak boleh fly dah kat sini. Lagging gila. Oh, tak cukup. Okay, so roket kita ni satu. Satu box. Lepas tu dua box. Tiga box. Dua box 960. Lepas tu campur ni. Ah, mampul malah aku, malah aku nak ni lah. Malah aku nak kira lah. Okay guys, itu saja untuk kita malam ni. Thank you. And then mana yang support daripada link tadi pun, thank you juga. Banyak korang bagi. Thank you so much. And then esok dia live. Esok insyaAllah ada. InsyaAllah esok aku work from home. So maybe dalam pukul 10-11 macam tu lah. Tengok lah budak-budak okay ke tak. Okay, hopefully korang enjoy. Aku enjoy. Aku tahu aku enjoy. Tapi esok kita tak tahu lagi base ni ada ke tak. So hari ni boleh tahan puas main. And yeah, see you guys tomorrow insyaAllah. Mana yang baru nak main ras, jangan lupa masuk server aku eh. Trustmaster. Thank you semua. Thank you semua. Alright, Waalaikumsalam Black Cat. Thank you guys. Assalamualaikum. Bye bye.